Bukannya Douglas ya? Bukan, Douglas itu America style gitu. Indonesian style, Douglas. Bukan dua gelas. Boleh ini boleh cakap Indonesia, okay, guys. Douglas? Oh, selalu baik kamu saya. Baik. Iya. Indonesia ini boleh cakap. Saya punya banyak teman yang di kapal sini itu, yang tugas. Ya, yang tugas di kapal orang Indonesia gitu. Itu yang bikin menang kita gitu, tuh. Kalau Dewa Ruci masuk kemana-mana, pasti nomor satu gitu loh. Oh, Dewa Ruci pergi je mana-mana pasti nombor satu, guys. Nombor satu. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang, guys. Okey, hari ini saya hendak ataupun mahu mentionkan satu lagi video daripada channel, iaitu Panji M. Kini subscribernya adalah 32,000 orang. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda juga kepada Panji M. Jangan lupa, guys. So, tajuk yang kita hendak ataupun mahu reaksikan hari ini iaitu katanya Marching Bands. TNI mengetarkan banyak negara. Indonesia Naval Academy. Tall Ship Crew Parade. So, bagaimana ceritanya, guys? Tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Oh, ya benar, guys, menari atas layar tu. Ui, hanya mereka menari di atas layar tu. Dekat luar negara ni mereka buat persembahan ni. Wow, guys. Ui, besarnya bendera kat atas kapal tu. Ya Allah, ramai orang kat kiri kanan, apa tu, seberang-seberang sungai tu ya, sedang menonton apa acara tersebut. Jerman. Dia ada banyak negara-negara yang terlibat juga ya itu apa acara ni. Wow, Indonesia. Di luar negara, guys, Indonesia buat perubahan. Buat mereka ni. Wow, dia punya apa? Punya apa? Main ni lupa lah nama, guys. Dia teruk. TNI, pakaian TNI pun ada eh. Mantap. Kalau kita tengok tu, guys, bagaimana persembahan yang mereka buat tu, memang kita boleh katakan kagum lah kita tengok. Bayangkanlah bendera Indonesia berkibar di luar negara. Oh, sangat luar biasa, guys. Nak bawa kapal tu pergi ke sini memang jauh lah. Jadi Rusia, guys. Korea. Indonesia.
Indonesia. Dahsyat. Mereka main drum tu. Ini training berapa lama ni. Memang agak luar biasa ya, kalau kita tahu tengok kan, sebab tajuknya TNT ataupun Machine Band TNT mengatakan banyak negara ya. Kita nampak lah. Wow, Indonesia. Ya. Dia memang agak meriah berbanding daripada tim lain. Wow. Oh, kalau kita tengok memang agak meriah guys, tim Indonesia. Ini yang baling ni guys. Saya suka tengok kalau dia baling yang tongkat dia tu. Oh ni. Guys, kita dengar drum tu. Ini memang pasukan TNI ya, rasa memang bukan apa orang kata, memang pasukan TNI betul lah yang main drum ni. Scotland guys, betul lah. Dia Scotland tu yang merah putih tu. Oh, ni Scotland. Betul, salah guys. Denmark. Mana pandai je. Oh, dia ini yang dia menari daripada atas tu. Yang kita tengok tadi Macam mana dia menari daripada atas layar tu. Kalau saya gayat guys, tak boleh saya, tak boleh. Memang saya tak boleh. Ya betul, menari ke atas. Atas tu dia menari. Betul guys, dia menari di atas tu. Oh, ni Belgium Ni Belgium. Oh, ini Indonesia. Dia baling itu kalau terkena memang benjol kepala guys. Ikan jerung tu ada di mana-mana. Ini apa, anjing laut anjing laut ke singa laut guys, hampir sama.
Ya. Sama ya, apa perayaan ni? Musik ni. Tu yang di atas depan kapal tu kan? Eh? Memang kalau kita tengok guys, oh luar biasa, eh luar biasa guys. Ramai ya orang perayaan ni. Ini perayaan ni setiap tahun ya akan diadakan di tempat ni, marakkan kapal-kapal ni. Indonesia. Ini tu biasanya memang ramai siap ada band ya. Ada band TNI. Yang pasukan lain ni tak ada siapa. Bahaya betul lah cara maksudnya dia pukul dia tu lah. Sampai ke bandar eh, daripada dekat tepi laut tu tadi jeti tu masuk ke bandar pula guys. Ini di Spanyol eh, yang ni ini di Spanyol eh, dia pergi Spanyol, lepas tu tadi Rusia, lepas tu dekat Denmark. Lepas tu lagi dia pergi mana lagi tadi guys? Belgium eh? Banyak tempat yang dia pergi ya. Lepas tu apa dia kumpulan-kumpulan ni. Ini Spanyol lah. Di Vigo Spanyol eh. Mungkin bandar Spanyol tu nama dia Vigo guys. Untunglah diorang ni boleh pergi ke banyak-banyak tempat dan banyak-banyak negara. Untunglah tapi penat negara, penat, memang penat. Wah, ini kat Jerman. Di Jerman pula. Banyak negara dia pergi guys.
ini Indonesia eh. Indonesia sentiasa meriah guys. Dia macam mana pun mesti meriah daripada yang lain eh. Indonesia. Hey! Wow. Jerong dan apa tinggal laut ke mana-mana apa saja. Tapi negara ni sejuk lah ya. Pakailah apa pun takkan panas lah tengok siap jaket lagi. Tak nampak. Betul tak? Kejadian home ball. Wow, di Brunei Darus, di Brunei Bandar Seri Begawan. Ah. Ini di Brunei ya. Banyak tempat mereka pergi ya. Semua pergi Spanyol pergi, Belgium pergi, Jerman pergi ya. Nak baling. Ui. Oh ini tenji ya. Tak loreng muka. Paling meriah, paling ramai semuanya. Semangat warga Indonesia dan Amerika untuk menyambut ya. Dewa Ruci. Ini di Amerika. Akhirnya Dewa Ruci telah tiba juga di Amerika. Tepatnya di Baltimore. Lihat mereka semua sudah tiba. Amerika. Amin sampai di Amerika juga. Wow. Ini dalam banyak negara mereka pun sampai Amerika. Warga Amerika dari berbagai belahan dunia juga datang semuanya ngumpul di sini untuk menanti kedatangan Dewa Ruci karena terbukti bahwa taruna Dewa Ruci itu mereka paling meriah, paling ramai dan paling dinanti-nanti kehadirannya. Ya, benar. Mananya di sini yaitu KRI Dewa Ruci adalah paling ramai dan paling meriah. Ini namanya orang coba saya tanyakan namanya. Dengan siapa namanya? Douglas. Oh, bukannya Douglas ya? Bukan, Douglas itu America style gitu. Indonesian style, Douglas. Douglas. Bukan dua gelas. Boleh ini boleh bercakap Indonesia okay, guys. Apa, oh, selalu baik kamu. Baik. Iya. Indonesia ini boleh bercakap. Saya punya apa, banyak teman yang di kapal sini itu, yang tugas. Ya, yang tugas di kapal orang Indonesia gitu. Itu yang bikin menang kita tuh. Ya, kalau Dewa Ruci masuk kemana-mana, pasti nomor satu gitu loh. Wow, Dewa Ruci pergi je mana-mana pasti nomor satu guys. Nomor satu. Tengok orang Amerika. Tengok. Tengok orang Amerika tengok. Apa? Dia ada Dewa Ruci. Meriah kan? Meriah betul. S-
So okay guys, kita dah reaction tadi daripada Panji M. Katanya di sini marching bands TNI mengetarkan banyak negara Indonesia Naval Academy Tall Ship Crew Parade. So kita tahu di situ bagaimana kata oleh Bule tu tadi pun, di mana-mana saja kalau Indonesia ataupun tim KRI di Warunchi datang, pasti mereka lah yang paling ramai dan yang paling meriah sekali. Depan banyak negara mereka pergi guys. Kita tengok tadi sampai Brunei pun yang pergi, Jerman pergi, apa tu, Rusia pun pergi, apa lagi, banyak negara-negara yang saya, memang terlalu banyak lah negara-negara yang mereka pergi guys, sampai saya pun tak boleh ingat lah. Dan bermaknanya di sini mereka mengelilingi Eropah, boleh katakan mengelilingi dunia jugalah, iaitu pasukan KRI Dewa Runci ni. Dan boleh katakan ini adalah adakah ini adalah setiap tahun mereka akan membuat acara begini untuk pergi ke lain-lain negara, ataupun hanya sekali ini saja ke guys, ataupun macam mana? Anda boleh komen guys, bagi anda yang tahu tentang KRI Dewa Runci ni, jadi saya boleh tahu info-infonya lebih lengkap lagi lah nanti. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara-cara reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Brozo Channel. Saya minta maaf kiranya anda tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang melakukan reaction untuk anda. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Bye-bye.